Oke, jadi bahannya cukup sederhana, pakai pakai ya, pakai kertas seperti ini. Kita lipat-lipat terus kemudian kita masukkan ke sela-sela seperti ini nih. Nah, sini nih. Ini sehingga dia tidak akan goyang. Tidak akan goyang dia. Nah, itu pula yang di sampingnya. Untuk pagi ini kita akan coba mereview dan mencoba membetulkan ya. Jadi untuk sepeda line Kelesi seperti ini ya, ini ada X2000 Plus dan XT750 Sport Version ya. Ini baterainya sudah integrate ya, jadi ada kelemahannya ya. Jadi dia bunyinya tuh kalau dibuat jalanan bergelombang itu akan bunyi potok 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 potok. Kita lihat ini konstruksinya seperti apa. Jadi untuk baterai yang integrate seperti ini ya, ini ada kelemahannya di dalam sini, baterainya itu tuh longgar posisinya. Jadi kalau dipakai untuk jalanan yang bergelombang dia akan bunyi-bunyi ya. Ini sama ya, jadi untuk yang X2000 XT750 itu sama ya, dia akan di sini. Coba kita lihat di dalamnya apa longgarnya seperti apa nanti, terus kemudian kita coba betulkan ya. Oke, jadi kalau setelah kita buka seperti ini, kita lihat ya baterainya ya. Lihat baterainya. Nah, seperti ini ya. Nah, lihat nih. Dia longgar sekali nih. Makanya ketika di jalan bergelombang, dia akan bunyi-bunyi seperti ini. Nah, ini. Ini akan kita betulkan. Bahannya cukup sederhana ya. Nanti kita lihat bahan yang kita pakai seperti apa. Oke. Oke, jadi bahannya cukup sederhana, pakai pakai ya, pakai kertas seperti ini. Kita lipat-lipat terus kemudian kita masukkan ke sela-sela seperti ini nih. Nah, sini nih. Ini sehingga dia tidak akan goyang. Tidak akan goyang dia. Nah, itu pula yang di sampingnya.